Sementara itu, Ana dan Meijing menyifatkan kemenangan ini sebagai membalas dendam kekalahan kepada lawan sama semasa suku akhir terbuka Malaysia. Kita tu ada fikir pasal kita yang tak cukup main hari tu. So kita try untuk baikkan dalam game ini dan untuk tengok macam mana kita punya game sampai mana lah. Itu fikiran tak banyak lah, hanya fokus apa yang kita kena buat saja. Last week kami kalah kerana kami punya mental tak cukup strong semasa mereka kerja balik. Dan kali ini saya rasa kami buat yang baik lah. Masa mereka sampai 1-2 point, kami dapat tahan itu pressure dan ambil balik lagi banyak point. Meskipun sedar bakal berdepan lawan sukar esok, namun Perli dan Tinah yakin mampu melakar kejutan sama dengan membekalkan sokongan padu penonton di Stadium Aziata. The most important is to keep calm and focus on our gameplay and don't think too much. And of course, don't be too rushing because sometimes when we too rush, we did a lot of silly mistakes. The main thing is just to focus well on our part, reduce the simple mistakes and be more aggressive in our gameplay.